tahun politik yang penuh dinamika, anggota Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya, Sigit Widodo, memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian dan menghindari konflik yang ada merugikan masyarakat. Sigit Widodo mengingatkan pentingnya menjalani proses politik dengan penuh kedewasaan dan toleransi. Tahun politik merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyalurkan hak demokrasi mereka. Namun di tengah perbedaan pandangan dan politik, Sigit Widodo menegaskan agar masyarakat tetap menjaga keharmonisan. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya Komisi C Sigit Widodo kepada sejumlah awak media pada saat menghadiri perayaan Natal di Gor Indoor Sebaguna Palangkaraya pada Kamis malam 21 Desember 2023. Dan itu sebenarnya ini kan sudah tahun politik ya, tahun politik di mana sudah mulai menghangat pemilu, tidak apa lagi tentu berbagai macam agitasi propaganda dan politik manapun, entah itu yang kampanye calon ABC lain-lain. Intinya dalam menghadapi politik ini kita fanatik boleh, tapi jangan fanatiknya terlalu berlebihan. Bahwa perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik itu panjang, tapi harus yang dinamakan itu persatuan. Silaturahmi itu penting. Jangan sampai karena perbedaan politik kita tidak berteguran dengan tetangga, cerai dengan istrinya, putus dengan pacarnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya beda itu boleh biasa, tapi sewajarnya saja. Karena kita mengikuti ini pesta, selainnya kita sambut dengan riang gembira. Dalam setiap pilihan politik, yang terpenting adalah kepentingan bersama dan pembangunan Kota Palangkaraya. Jangan sampai politik membuat kita lupa bahwa kita semua adalah bagian dari Kota Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz, Sampi TV mengabarkan.